Dalam pada itu, pengacara All Stars Gegar Vaganza, All Stars GV, Ellie Mazlin mengambil positif semua komen yang diberikan oleh warga netizen terhadap penampilannya di pentas program realiti hiburan itu. Menurutnya, apa yang dilakukan adalah untuk menghiburkan penonton program di bawah kendaliannya sebagai pengacara tidak kira di rumah atau di auditorium MBSA Shah Alam. Sebabnya kenapa Kak Lina mengeluarkan karakter lain? Sebab untuk menghiburkan sesuatu program, kan? Tapi Kak Lina faham, mungkin kadang-kadang bila kita dah terseronok, lupa diri. Jadi bila orang tegur, maknanya orang sayang. Jadi macam Kak Lina tak suka nak macam tak nak dengar, taklah, tak boleh. Kak Lina tetap sebab kita, bila Kak Lina bekerja macam ni, Kak Lina kalau boleh nak menghiburkan semua. Memang Kak Lina tahu Kak Lina tak mampu nak menghiburkan semua orang. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi Kak Lina cuba. Kak Lina sentiasa positif. Kak Lina cuba buat. Mungkin satu sekarang ni orang tak suka Kak Lina. Mungkin satu hari nanti diorang akan suka Kak Lina. Macam tu kan. Pada Kak Lina, selagi Kak Lina menjadi tonggak perjalanan sesebuah program, Kak Lina kena ambil kira semua aspek, ambil kira apa saja penonton ataupun orang luar komen tentang diri Kak Lina. Macam tu, Kak Lina tak boleh rasa macam sombong ke tak. Tak boleh macam tu. Sebab Kak Lina memang menghiburkan. Jadi khususnya orang yang melanggan Astro semua apa. So Kak Lina nak yang buat yang terbaik lah untuk diorang kan. Ellie atau lebih mesra dengan panggilan Kak Lina Pom Pom menggalas tanggungjawab sebagai pengacara All Stars GV bersama Nabil Ahmad dan Jihan Musa. All Stars Gegar Vaganza bersiaran secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam dan dipancarkan secara terus menerusi saluran Astro Ria 104 selama 12 minggu.